guys, welcome back to my channel. Jadi sesuai request kalian, aku bakalan kasih lihat night skincare routine aku. Dan ini my favorite part, yaitu bersihin muka dari makeup yang aku pakai seharian. Karena penting banget kita untuk membersihkan kulit kita secara menyeluruh sampai ke dalam-dalamnya, supaya gak ada sisa-sisa makeup yang menimbulkan jerawat. Dan pastinya gak afdol tanpa Foreo Luna Mini 3 ini. Jadi ini tuh biar bersihnya sampai ke dalam pori-pori gitu guys. Sekarang sudah cuci muka, langsung aja aku mau maskeran. Nah sekarang kita ke favorite part aku juga, yaitu maskeran. Jadi aku tuh rutin banget maskeran, seminggu tuh 1-2 kali. Karena menurut aku maskeran itu penting banget untuk nargetin masalah kulit kita. Contoh lagi kering banget, kita bantu pakai masker. Lagi muncul beruntusan, bantu juga pakai masker. Nah kali ini aku lagi suka banget pakai Foreo Call It A Night. Jadi ini aku pakai pas malam-malam. Nah aku suka banget sama Foreo UFO ini karena canggih banget guys. Dia tuh bisa mengeluarkan panas ataupun dingin sesuai maunya kita. Nah ini pakai aplikasi dari HP ya, aku contohin. Nah kita bisa pilih juga siang dan malamnya. Aku pilih yang malam dan kita masukin ya ke dalam alatnya. Tuh, bisa dibuka. Dan dia bentuknya kayak gini. Nah sebelum maskeran kita juga bisa atur di settingnya. Nah ini ada lampu LED-nya. Dia ada red, green, dan blue. Red itu untuk anti-aging, green untuk mencerahkan, blue untuk calming, dan juga untuk mencegah jerawat gitu. T-sonic pulse-nya juga bisa kita atur kekencangannya gitu. Dan dia ada heat, cool, sama kalian bisa off kalau kalian mau. Kalau yang heat itu dia terapi termo, jadi dia ada sensasi hangat. Sedangkan yang cool itu dia terapi cryo dan dia ada sensasi dinginnya guys. Nah sekarang aku mau pakai yang red. Terus pulse-nya aku mau atur satu aja deh. Terus untuk itu aku mau yang heat dulu. Langsung mulai aja. Jadi ini tuh maskerannya bener-bener beda ya sama maskeran biasa, karena berasa sensasi spa-nya dan rasa hangatnya juga enak banget di kulit. Dan terapi termo ini juga membantu penyerapan essence ke dalam kulit tuh lebih bagus. Jadi that's why aku bilang ke kalian, kalau kalian juga lagi nggak maskeran, penting juga untuk pakai UFO ini guys, biar skincare yang kalian pakai itu bisa masuk ke dalam kulit secara menyeluruh. Nah, kemudian aku mau ganti jadi warna green supaya mencerahkan, dan aku mau ganti jadi cool. Terapi cryo-nya ini bisa mengeluarkan sensasi dingin yang berfungsi untuk mengencangkan kulit kita gitu guys. Juga biar puffiness-nya juga hilang. Nah, aku biasa suka tarik ke atas aja biar mengencangkan kulit. Setelah maskeran, aku tinggal copot aja. Setelah aku bersihkan, kali ini aku mau pakai treatment juga untuk wajah biar sekalian aja. Nah, sekarang my favorite yaitu face oil BYT Glow Oil. Ya, aku juga suka malam-malam pakai ini karena tuh wanginya yang relaxing banget dan pastinya melembabkan. Nih aku pakai ya kayak gini. Sekarang kita mulai pakai UFO-nya lagi. Aku setelnya di red, kemudian temperaturnya 2. Nah, aku pakai heat. Oke. Nah, sekarang aku mau pakai yang warna blue. Jadi untuk jerawat-jerawat juga bisa, bagus banget. Oke. Nah, sekarang karena udah pakai yang panas, aku mau pakai yang cool. Kalian penting banget untuk beli di tempat yang terpercaya untuk dapetin Foreo yang asli. Aku belinya di Sephora. Aku pernah beli di online shop lain. Itu tuh silikonnya tuh kasar, dan juga tipulsnya itu tuh gak bagus gitu loh. Takutnya malah merusak kulit kita, karena kulit kita kan sensitif gitu. Jadi penting banget kalian tuh double check Foreo kalian, jangan sampai kalian beli yang palsu ya. Tapi kalau aku sih, aku belinya di Sephora ataupun langsung ke official store-nya Foreo gitu guys. Dan kalau misalnya silikonnya Foreo yang asli itu biokompatibel guys, jadi tuh dia gak beracun kena ke kulit, karena kulit kita tuh sensitif banget. Jadi please please kalian harus care dan bener-bener invest ke produk yang beneran bagus. Itu penting banget, karena kulit kita yang sudah rusak akan lebih susah diperbaiki. Kalau kalian yang bingung, skincare aku memang sekarang sesimpel itu. Aku cuman pakai satu skincare dan maskeran gitu untuk sehari-hari. Aku merasa skincare yang simpel itu penetrasinya jauh lebih baik di kulit gitu. Jadi rasanya mungkin kulit nggak bingung ya. Nah biasanya aku kalau nggak cuman oil, biasanya aku tambah lagi moisturizer kalau aku butuh ekstra kelembapan gitu. Apalagi untuk glow oil ini udah all in one solution, jadi aku nggak butuh aneh-aneh lagi gitu sih guys. So thank you guys for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Stay powerful.